Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Davri dan juga Shiva yang akan berselisih paham ya kawan-kawan, gara-gara hal yang dilakukan oleh Shiva menurut Davri itu bukanlah hal yang terbaik. Nah, kira-kira apakah nantinya pertengkaran antara Shiva dan juga Davri akan berbuntut panjang? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, para penonton pun sudah dibikin kecewa, kesel, dan juga marah dengan keputusan yang diambil oleh Shiva ya kawan-kawan. Ya, saat Alina sudah terpojok dan Davri, serta Oki dan juga pihak kepolisian sudah hampir bisa menangkap Alina. Saat itu, Shiva justru malah menelpon polisi dan membatalkan penggeledahan rumah Alina ya kawan-kawan. Semua itu Shiva lakukan semata-mata hanya untuk masa baktinya kepada Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat datang ke rumah Shiva dan memohon. Bahkan Pak Rahmat sampai bersimpuh di hadapan Shiva demi untuk meminta kebesaran hati Shiva. Pak Rahmat memberitahu Shiva bahwa dirinya adalah ayah kandung Shiva. Hal itu terbukti dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh almarhum Dila. Dengan mengakui sebagai ayah biologis Shiva, Pak Rahmat kini mengatakan bahwa Shiva dan juga Alina itu saudara satu ayah. Dengan alasan ini, Pak Rahmat tahu bahwa Shiva memiliki hati yang sangat baik ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Pak Rahmat memanfaatkan kebaikan hati Shiva untuk menolong Alina. Pak Rahmat meminta Shiva untuk memaafkan Alina dan membatalkan penggeledahan tersebut agar Alina bisa bebas dari jeratan polisi. Setelah sekian lama, Pak Rahmat menelantarkan Shiva dan bahkan Pak Rahmat tidak pernah menginginkan Shiva hadir di dalam kehidupannya. Karena dulu pada saat Dila sedang mengandung Shiva, Pak Rahmat menyuruh Dila untuk menggugurkan kandungannya ya kawan-kawan. Setelah semua itu terjadi, kini Pak Rahmat justru malah datang kepada Shiva dan mengaku sebagai ayah kandungnya. Dengan ini, Pak Rahmat benar-benar telah menguasai hati Shiva. Ya, Shiva memang adalah anak yang baik. Shiva dididik oleh orang yang sangat luar biasa seperti Pak Usman, sehingga Shiva memiliki budi pekerti yang sangat-sangat baik. Meskipun Pak Rahmat telah menelantarkan dirinya dan telah menyakiti ibunya, namun Shiva masih tetap menganggap Pak Rahmat sebagai ayahnya dan bahkan Shiva rela berkorban demi untuk ayahnya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jika kita melihat seolah-olah Pak Rahmat itu sangat egois ya kawan-kawan, Pak Rahmat hanya mementingkan Alina tanpa memikirkan perasaan Shiva. Shiva telah banyak kehilangan orang-orang yang Shiva sayangi. Shiva telah banyak
melewati ujian dan juga rintangan yang semuanya disebabkan oleh Alina. Tak adil rasanya jika Alina harus bebas begitu saja tanpa adanya jeratan hukum yang menjerat Alina agar Alina menjadi jera, ya kawan-kawan. Ya, rasanya ini bukanlah keadilan. Pak Rahmat juga tidak bisa mengerti bagaimana perasaan Syifa dan bagaimana menderitanya Syifa selama ini. Seharusnya Pak Rahmat bisa adil. Kalau memang Alina bersalah, maka Alina harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Momen-momen seperti ini tentunya akan menjadikan Dafri dan juga Syifa menjadi lebih sensitif, ya kawan-kawan. Apalagi seperti yang telah kita ketahui bahwa Dafri mati-matian mencari bukti untuk menangkap siapakah dalang di balik semua kekacauan ini. Namun ketika pelaku itu hampir tertangkap, ternyata Syifa justru malah menggagalkan usaha Dafri dengan begitu mudahnya. Ya, hal ini pastinya akan membuat hubungan antara Syifa dan juga Dafri pun menjadi renggang, ya kawan-kawan. Akan banyak selisih paham antara Dafri dan juga Syifa tentang permasalahan ini. Bahkan di episode sebelumnya, Syifa pun sampai menyuruh Bunda Vero untuk datang ke rumahnya karena Syifa tidak tahu lagi bagaimana caranya Syifa mengatakan semua ini kepada Dafri, namun Dafri tidak marah. Tentunya ini akan menjadi ujian yang sangat besar, ya kawan-kawan, bagi hubungan antara Syifa dan juga Dafri, ya kawan-kawan. Selama ini kita tidak pernah melihat Syifa dan juga Dafri bertengkar sekalipun, ya kawan-kawan. Namun kemungkinan besar permasalahan ini akan mempengaruhi hubungan rumah tangga Syifa dan juga Dafri. Bahkan mungkin saja Syifa dan juga Dafri bisa sampai berantem karena hal ini. Namun semoga saja kesalahpahaman ini tidak akan berlarut-larut lama, ya kawan-kawan. Karena biar bagaimanapun, Dafri dan juga Syifa adalah pasangan suami istri. Dan mereka juga dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang tentunya seperti Bunda Vero, Bu Indri, dan juga Oki pasti akan dengan mudah untuk membuat Syifa dan juga Dafri akur kembali. Wah, 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 makin deket ya kawan-kawan, makin seru dan juga makin membuat kita semua penasaran. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu, bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.